klik download bukunya secara gratis, linknya ada di deskripsi di bawah ya. Mari belajar berhitung dari angka 6 sampai dengan 10. Nah, sekarang kita punya gambar ayam. Berapakah jumlah ayam yang ada di kotak yang pertama? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 ekor ayam di kotak yang pertama. Sekarang di kotak yang kedua kita punya gambar sapi. Berapakah jumlah sapi yang ada di sini? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ekor sapi yang ada di kotak yang kedua. Kemudian di sini kita punya gambar kuda. Berapakah jumlah kuda yang ada di sini? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 kuda yang ada di gambar ini. Dan yang terakhir kita punya. Kemudian kita punya gambar bebek. Berapakah jumlah bebek yang ada di sini? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan terakhir 10. Ada 10 ekor bebek yang ada di sini. Nah, sekarang kita punya gambar babi. Berapakah jumlah babi yang ada di sini? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi sama dengan bebek, ada 10 ekor babi yang ada di sini. Silahkan download bukunya secara gratis, linknya ada di deskripsi di bawah. Ada banyak latihan untuk belajar angka dan penjumlahan mulai dari 1 sampai dengan 20. Ini adalah menghitung yang sudah kita pelajari. Ini menghitung 6 sampai dengan 10. Kemudian masih banyak lagi latihan-latihan tentang matematika yang bisa dilihat di link di deskripsi dan di download secara gratis.